sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Desa Kajau Lalidong, Kabupaten Bone. Dan hari ini kita kembali ke lokasi situs pohon nyelee atau tongkat lamelong, yang konon katanya ini adalah tongkat lamelong. Jadi kondisinya seperti ini sahabat, dulu kita pernah explore sebelumnya, namun beda kondisinya. Sekarang ya banyak perubahan sahabat ya, termasuk yang di sebelah sana ada jaring-jaring di atasnya, kemudian di sampingnya itu sudah disemen, dan rumah yang di samping pohon ini ternyata mereka membangun sebuah kolam renang sahabat ya. Jadi begitu banyak perubahan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, katanya pada saat hari perayaan HUT RI kemarin ini, masyarakat di sini mengadakan lomba-lomba di area sekitaran pohon nyelee ini. Namun di sini kita melihat dari kondisi pohonnya itu masih tetap kokoh berdiri dan tidak ada tanda-tanda kerapuhan ataupun tanda-tanda akan mati ya sahabat ya. Masih tetap subur. Ya. Dan hari ini kita bersama dengan teman-teman tim dari catatan kaki kita, channelnya catatan kaki kita, dan di sini kita bersama juga dengan Om Mungkar channel sahabat ya. Jadi itu mereka di sana.